Selamat malam. Selepas solat tarawih, kita akan membuat semayan daripada benih pokok salad merah ataupun salad kerinting merah. Kita dapat dalam musim PKP ni. Okey. Sekarang ni kita ada bekas, kita ada spray air, tisu dan juga benih. Itu saja untuk yang diperlukan semasa untuk menyemai sayur-sayuran. Okey, cara ni diguna pakai dalam apa saja yang saya tanam, termasuk sawi, sawi pak choy, daun sup, daun sup kan, kangkung dan berbagai lagi lah yang saya tanam. Okey, kita akan buka ini. Tapi sebelum tu kita akan lapikkan dulu tisu ke dalam bekas. Kita gunakan 1.5 tisu. Tisu. Okey, 1.5. Tapi pada saya dia tak sesuai untuk kita gunakan di semayan sebab tisu ni dia sebab kering. Tapi kalau tisu ni dia agak tebal dan dia bertahan sehingga 2 hari tanpa semburan air. Okey, kita tuang. Dia tuang nyam-nyam dengan topai. Maaf lah, saya ada pembantu yang tak dijemput. Tapi tak apalah, dia akan kerinting merah yang kedap angin. Okey, semburkan dulu. Oh, pastikan dia semburan yang mengembang, jangan yang satu tajam tu. Okey, pastikan dia basah. Sebab kita sembur dulu sebelum kita masukkan benih adalah kerana bila kita taburkan biji benih dan kita buat semburan, dia tak akan berlari. Dia akan seperti itu sebab dia ada ayat yang dia melekat lah kat situ. Pasti lebih kurang 150 ataupun 200 biji benih ini. Dan nanti kita akan tengok dia punya takat percambahan dia mencapai berapa peratus. Okey, kita berganti ke atas ni. Selalunya kalau benih salad ni dia mengambil masa 3 hingga 4 hari. Dia tak macam sawi. Kalau sawi hari ni kita semai, besok dia dah ni dalam percambahan ataupun biji benih tu dah mula berpecah. Okey, sekali lagi kita akan buat semburan. Pastikan kena benih dan benih tu basah. Dan, tapi jangan terlalu basah sampai ayam bertakung. Just lembapkan dia sahaja. Okey, dah siap. Okey, kita akan lakukan dengan hiasan yang sama seperti dengan dia ni. Dan kita akan diamkan dia dan kita akan perhatikan dia setiap hari. Maksudnya saya akan pada waktu malam lah. So, kita akan lihat dulu perkembangan dia selepas beberapa hari. Okay, hari ini hari kedua setelah kita semai salad malam sebelumnya, dan ini
dapat hasilnya untuk malam yang kedua. Okey, benih dia dah mula keluarkan akak. So untuk pertumbuhan sebungkus ni kita boleh anggarkan lebih kurang 40 ke 45% saja daripada keseluruhan paket yang kita bungkus semalam. Okay. Tapi untuk pasal ni untuk berkampung kita tak akan pindahkan lagi ke span sebab dia masih sukar untuk dipegang. So mungkin dia bila dah ada panjang dalam 2 inci macam tu ataupun 1 inci kita dah boleh kapitkan ke waspan, mungkin kita akan pindahkan. So pada setakat ni, pasal ni kita biarkan dulu semalam lagi dan besok kita akan tengok buat dia punya perkembangan. Mungkin esok pun kita dah boleh pindah sebab daun di atas ni perlu melepasi paraspan. So bila dia dah melepasi paraspan, dia dah boleh kita pindahkan. Asalkan dia boleh, daun dia dah boleh melepasi paraspan untuk dia buka untuk daun yang daun yang dua tu. Okay, so pada perkhidmatan saya sekarang ni untuk penyemaian benih, bukan sebab orang tu tak pandai untuk semai, tapi sebenarnya atas kualiti benih tu sendiri. So kalau kita pandai macam mana sekalipun, kalau kita semai benih tapi benih tu tak ada, tak ada kualiti, dia tak jadi apa juga. Pada saya benih itu memainkan peranan yang sangat penting. So walaupun kita tak pandai, tapi dia semai benih tu dia akan naik. Cuma mungkin cara pemindahan kita saja yang tak betul. So besok saya akan tunjukkan cara untuk memindahkan dia ke span. Dan ni adalah salah satu cara yang kebun kampung selalu gunakan untuk sayur hidroponik. Tak kisahlah salad, sawi, kailan, sayur pakcuai ataupun sebagainya, memang kebun kampung akan semai di atas tisu dulu dan biarkan dia keluarkan daun sehingga tinggi dia lebih kurang 1 inci dan baru kita akan ambil. So beginilah kebun kampung menyemai benih. Dan ini adalah permintaan daripada subscriber saya juga yang bertanyakan tentang cara penyemaian benih. So ini adalah cara yang paling mudah dan paling berkesan untuk yang ingin berkebun secara hidroponik maupun di batas ataupun di dalam polybag ataupun di dalam pasu. So esok saya akan tunjukkan dulu cara-cara untuk memindahkan dari benih tisu ni ke span. So yang belum subscribe, silakan subscribe untuk kita tengok proses yang seterusnya. Okay, kita jumpa lagi esok. Untuk fasa ni juga masih lagi perlu kita untuk tutup supaya kelembapan di tisu ni terjaga. Sebab bila dia dah kering, benih ni mungkin akan mati. So dah salah satu kesilapan yang selalu pemula untuk berkebun yang besar langkah. So selagi kita tak pindahkan benih ni ke dalam span, jangan buka lagi. So kita tutup dulu dan kita akan biarkan satu malam lagi. Okey, kita akan letakkan dia, diamkan dia dulu, bisa kita akan buka lagi. Okey, hari yang ketiga lepas semai, biji ini salad nasi ayam dan buat salad kering. So dah dia panjang.
yang ini dia wajib dipindahkan dan dipindahkan ke perusahaan tadi. So sepertinya kalau yang itu kan petang tadi ataupun tengah tadi kita dah perlu pindahkan, tapi ada kerja sikit tadi, so malam baru kita review. So pada malam ni kita akan tunjukkan pula cara-cara untuk pindahkan benih ke span. Kenapa kita perlu pindahkan dia pada masa sekarang adalah sebab kita kat sini akak dia masih sikit je akak dia, so bila kita cabut akak dia tidak akan putus. So antara kesilapan yang selalu orang buat, dia biar terlalu lama dan benih ni dia menjadi kutilang ataupun kurus tinggi langsing sebab tak kena ataupun tak cukup terik matahari. So dengan cara ni bila tercabut dia tak akan putus akar dia dan dia akan hidup. Ok, so semalam saya kata dia percambahan dia lebih kurang 40 ke 45%, tapi daripada malam ni kita tengok sebenarnya mungkin tak sampai 40% pun, mungkin dalam 25 hingga 30% saja yang bercampur. So untuk pemula yang ingin berkebun sebelum ni, jika anda semai tetapi tak bercampur, itu bukan masalahnya anda tidak pandai kebun ataupun tidak pandai untuk menyemai, tapi sebenarnya adalah daripada kualiti benih sayur yang anda semai itu sendiri. So kalau benih itu berkualiti macam mana saya pun, dia dah kenayak dan dia lembab, dia akan berjambah. So bukan sebab aku tak pandai, aku tak reti, tapi sebenarnya adalah daripada benih itu sendiri. So kalau benih tu berkualiti, dia akan tumbuh, jangan risau. Cuma mungkin cara pindah dia yang tak betul. Okay, so sekarang ni kita akan tunjukkan cara-cara untuk pindahkan dia ke sponge. Okay, kat sini ni sponge yang selalu saya gunakan. Asalnya dia bukan macam ni, tapi saya dah potong mengikut saiz besar pembaris. Kita akan potongkan dia. Okay, kita akan potongkan dia. Ikutlah pada kesesuaian yang kawan-kawan nak buat. Kemudian kita akan basahkan dia. Okay, sekarang kita akan ambil anak benih salad ni. Dia punya kaki dan selitkan macam tu saja. Okey,
Okey, dah siap pemindahan ke span. Daripada saya ingat saya anggarkan dalam 150 ke 250 biji benih salad yang bercambah hanya 28 pokok sahaja. Okay, dan kemudian yang terakhir sekali kita akan masukkan air. Air dia kita isi, jangan sampai paras atas pan. Dia bagi setengah ataupun ke bawah saja. At least dia ada air untuk akak dia ambil untuk dia mengeluarkan daun. Okay. So apa yang saya cuba tunjukkan sekarang ni adalah salah satu juga permintaan daripada subscriber saya yang untuk saya menunjukkan tutorial semaian benih. So ini adalah cara saya menyemai daripada dulu sampai sekarang ni, dan dia 100% yang mana ada di dalam span ni adalah akan hidup sampai dia jadi pokok besar dan boleh dituai. So span dia ni tak tahu pemahai. Span yang 3 kupang pun kita boleh guna, yang besar pun kita boleh guna juga. So just potong macam-macam ni je. Apa tunggu lagi? Jom kita tanam sendiri, jom kita berkebun, grow your own food, jauhkan daripada penggunaan racun kimia. Okey. Kenapa saya tak semai terus di atas span satu persatu di peringkat awal? So kalau kawan-kawan tengok di sini, kat sini contohlah kita ada 200 setengah biji. So kita perlukan potongan span pun 250 biji. So adakah dia tidak membazir masa kita dan juga span yang kita gunakan? Sebab yang kita tengok kat sini boleh dikatakan hampir 200 benih yang tidak tumbuh. Anak saya Mai. Okay, kita sambung balik. Kita hanya membuang masa saja untuk kita menyemai sebanyak 200 benih ni. So bila kita semai di atas tisu ni, so yang mana tumbuh saja yang kita akan masukkan kat sini. So dia tak membuang masa kita. So saya menyeru kepada rakan-rakan yang ingin mula berkebun, beranikan diri anda, sebab ini adalah cara yang paling mudah untuk, walaupun anda tak berpengalaman, tapi kalau anda cuba dengan cara ini, anda akan boleh menanam sayur hingga kamu, hingga kawan-kawan boleh tuai dan makan sendiri. Okey, tak lupa juga hari ini dah ada genap 600 subscriber. So terima kasih yang dah subscribe, yang belum tolonglah subscribe. Orang Indun kata subscribe itu gratis guys, tapi kalau dalam Kedah kita ni subscribe itu free je weh. Subscribe lah. Kita akan jumpa lagi selepas ni, dan ada subscriber saya juga yang minta saya untuk menyemai biji kailan. So selepas ni kita akan semai juga biji kailan untuk kawan kita yang ingin berkebun. So untuk peringkat ni kita akan biarkan dia sehingga dia keluar daun 3 ataupun 4 baru kita akan pindahkan ke paip. So selama beberapa hari, mungkin dalam 7 hingga 10 hari, pastikan air di dalam beras ni tidak kering. Itu saja. Cukup, tak perlu air baja, tak perlu apa. Cuma air paip saja. Okey, jangan lupa like dan subscribe jika ini bermanfaat. Share, dan jika ada apa-apa pertanyaan ataupun apa nak saya buat, contohnya semai benih apa-apa, tapi janganlah bunga, sebab saya bunga saya tak pandai. Saya cuma boleh untuk sayur saja.
Jumpa lagi, selamat berpuasa dan tak lama lagi nak raya. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Terima kasih semua, bye.